Ya, halo semua kawan-kawan. Hari ini saya akan membuat video keliling-keliling kota Medan di malam hari. Jadi kita bisa melihat waktu Medan saat malam hari ya. Ini sekarang posisi saya di Jalan Diponegoro, pas di depan Hotel Adi Mulia ya. Oke, kita jalan. Ya. Ya, ini di Jalan Diponegoro depan Adi Mulia. Di sebelah kanan ada Starbucks Jalan Diponegoro ya. Di sebelahnya ada Lippo Plaza. Sebelah kiri Rumah Sakit Malahayati. Ini simpang Kejaksaan. Ke kiri Jalan Kejaksaan. Ini Jalan Pengadilan ya. Di samping kanan tanah lapang, lapangan benteng. Lapangan benteng. Sebelah kirinya nih kantor Kodim. Sebelahnya lagi Santika, Hotel Santika. Pas di lampu merah Wisma Benteng ya. Ini sekitar jam 8. Jam 8 malam. Suasananya ya seperti ini ya. Masih ramai. Masih ramai juga ya. Lampu merah. Kita belok kanan Jalan Kapten Maulana Lubis. Sebelah kiri itu ada Wisma Benteng dan Palladium Plaza ya. Itu ke kanan itu DPRD Kota Medan. Kita lurus saja, terus nah, sebelah kiri ini kantor Wali Kota Medan ya. Ini dia kantor Wali Kota Medan. Tuh, banyak lampu. Masuk terus. Ya, sebelah kiri ini ada Krenaston. Lampu merah Lapangan Merdeka Wolf.
Merdeka Walk. Oke, kita putari Merdeka Walk ya. Lapangan Merdeka ini masih ramai. Biasanya sebentar lagi setelah jam 9 itu agak ramai lagi. Tapi ini biasa, ini kok sepi ya. Mungkin karena hari Rabu sekarang nih. Biasanya payah lewatnya sini. Parkir double-double, lapis-lapis. Ini hari Rabu sepi. Sepi. Nah, ini stasiun. Stasiun Kota Medan, stasiun kereta api. Sebelah kiri. Sepi sejak COVID, sejak Corona sepi. Stasiun biasanya ramai terus. Ya, kita putari, putari lapangan Merdeka. Sumatera Lonsum. Nah, ini gedungnya ini gedung-gedung tua semua. Jadi kota tua. Tapi tidak dikelola. Kalau dikelola ya mantap lah paten ini. Biasa di Kota Medan klakson terus. Kita ini seputarannya nih, nah, ini gedung-gedung tua semuanya nih. Jalan Hindu itu pasar Hindu depan. Depan pasar Hindu. Jalan Perdana namanya ya. Apa dulu Jalan Hindu. Kita belok kiri ke Jalan Imam Bonjol. Ini di sebelah kiri ada Plaza CMB. CMB Niaga sebelah kiri. Jadi kalau kita belok kiri, sebelah kirinya CMB, sebelah kanannya ini Lippo Plaza. Ini ada rumah sakit Siloam. Kita belok kiri jalan kiri Palang Merah ya. Belok kanan Zainul Arifin. Di sebelah kanan ini Hotel Danau Toba. Kita
kita coba lurus ya, lurus ke jalan listrik. Selekta biasanya ramai, sekarang sepi. Masa corona sepi. Sebelahnya rumah sakit Columbia, Columbia Asia. Ngapain ini ya? Waduh, nggak jalan-jalan ini. Jalan listrik. Sepi karena di sini perkantoran semua ya, kantor PLN di sebelah kanan ini. Sepi. Jalan Imam Bonjol, Imam Bonjol. Kita terus lihat cari yang rame-rame. Kayaknya jalan ke Mutatuli kita dulu ya. Terus sebelah kanan Tiara Prastagi, Tiara untuk kita belok ke kiri. Belok ke kiri jalan Suprapto. Di simpang Mutatuli kita belok kanan ya. Hari ini kayaknya agak terasa sepi, walaupun sepeda motor banyak, kereta-kereta nih. Biasa di Medan ya, kalau kereta itu aduh, walah tak ada lampu merah, ha.
Aduh, anjir, anjir. Ini kan kalau udah malam, walaupun kita hijau, kita harus hati-hati. Kalau enggak, kayak ya tabrak lah. Jalan Mutatuli biasanya rame nih ya, di warkop-warkop nih rame biasanya, tapi ini belum, agak sepi ya, agak sepi, tapi kayaknya belum pada rame, belum pada ngumpul-ngumpul mungkin ya. Nah, di sini mulai rame. Nah, inilah Mutatuli, kita belok kiri, biasanya rame di sini nih. Ini suasana warkop-warkop Mutatuli. Mana ada sepinya ini, nggak ada sepinya ini, warkop Mutatuli tengok raminya. Tapi biasanya lebih rame lagi kayaknya, ini tidak segitu rame lah. Kita belok kanan, balik, putar balik. Inilah suasana malam Mutatuli, tambah malam tambah rame. Ini masih jam setengah, jam 8 lewat 23 ya. Mulai-mulai rame nih. Ya, kita putar balik lagi, kita ke Jalan Mutatuli. Ke kanan Jalan Suprapto.
Simpang Pemuda. Kalau ke kanan Jalan Katamso, kita ke kiri Jalan Pemuda. Kita ke kiri Jalan Pemuda. Nah, ini sebelah kanan ini nasi goreng Pemuda. Tambah malam lagi tambah rame. Jalan Pemuda. Oke, kita coba ke Kesawan ya, Kesawan. Lampu merah Kesawan. Pesawat jalan jalan Ahmad Yani. Ini dulu waktu wali kota Abdillah ini kalau malam ditutup jadi kuliner-kuliner semua sini jualan. Tutup ini. Sekarang udah mulai menggeliat nih orang-orang jual-jualan makanan nih. Nah, sebelah kanan nih Cong Afi. Jen ini sebelah kiri nih Tip Top, restoran Tip Top. Udah dari dulu nih ada nih. Nah, Tip Top. Biasanya rame parkir depan. Sekarang sepi. Rame tuh sebelah kanan, sebelah kiri. Rame yang jualan lesehan kayaknya tuh. Ah. Udah kayak Jogja. Sihan rame kayak Jogja. Yang di belakang situ aja. Ya, kembali lagi ke Lapangan Merdeka. Ya, kita putar ya. Lapangan Merdeka. Pusatnya Kota Medan. 0 kilometernya Kota Medan itu di Lapangan Merdeka ini. Rami, kalau tambah malam ini tambah rami dia di sini. Ada yang ngamen. Banyak kali sekarang di Medan ini ngamen-ngamen begini pakai badut-badut. Oke, kita jalan lagi.
goes-goes malam, masih ada yang goes-goes lagi. Teringat dulu waktu kecil, asal udah malam minggu naik sepeda ke lapangan Merdeka, rame kali. Jalan kereta api. Iya, kita belok kiri. Itu ada restoran Ria. Kalau dulu namanya Bioskop Ria, sekarang udah jadi restoran. Kita belok kanan ke Jalan Cirebon. Jalan Cirebon, sepi. Kiri kanan sepi, karena ini toko-toko semua ini. Toko-toko ini kan kita balik. Toko-toko semuanya nih. Coba ke jalan Bogor sekarang namanya Jalan Chong Yong Hian. Susah nyebutnya. Chong Yong Hian tuh biasanya ramai kali nih di sebelah ke kanan ini, apa, jalan selat panjang kuliner semua ini. Tapi Chinese food kuliner semua biasanya rame. Ini rame semua nih, ini simpang Surabaya. Ini jalan Surabaya kanan. Kita lurus. Ini pun rame nih di jalan Semarang. Udah lama ini rame. Chinese food semuanya sini. Makanan non halal.
ya biasanya yang rame itu sebelah kiri itu Mi Pangsit Tiong Sim. Jalan selat panjang itu banyak juga itu. Nah, tengok. Jalan Pandu. Nah, ini spesial jual-jual mesin pompa air. Ya banyaklah mesin-mesin semua itu, genset juga yang kecil-kecil itu. Tapi udah tutup sepi. Nah, kita belok ke kiri ya. Di sebelah kiri ada Tirta Nadi nih. Ikon Kota Medan ini, menara Tirta Nadi, tapi gak nampak. Kita belok kiri ke jalan Sisingamangaraja. Orang Medan bilangnya SM Raja. Simpang Rahmat Shah, Simpang Japaris namanya. Udah diganti Japaris namanya jadi Rahmat Shah. Kita lurus lagi. Ini ada hotel-hotel yang lama-lama juga ya. Gabra Plaza, Klinik Bunda. Nah, itu di depan Masjid Raya. Nah, nampak kayaknya Masjid Raya ya. Ini dia Masjid Raya. Yuk, hijau.
Masjid Raya sebelah kiri Jalan Amalion, tempat saya dilahir dan dibesarkan. Wah, ada Masjid Raya. Ya, kita lurus lagi Jalan Masjid Raya. Sebelah kanannya ada kolam raya. Itu ada Istana Maimun. Istana Maimun. Rame nih, nasi goreng semalam suntuk. Rame, macet. Gerbang Istana Maimun. Kita putar balik. Ini jalan Brigjen Katamso.